aku memiliki kisah yang akan kubagikan kepada kalian. Kalian tertarik? Yah, dengarkan kisah ini dengan baik. Terdapat 3 sekawan yang tinggal di sebuah pedesaan. Bekerja sama, tolong menolong, bercanda ria. Itulah keseharian mereka. Tanggal 19 Januari. Itulah tanggal kisah ini akan dimulai. Udah pagi ya. Ada. Udara pagi, seger banget. Jalan-jalan enak kali ya. Bentar. Mereka berdua ngapain di sana? Widih, pagi-pagi udah nongkrong, gak ngajak-ngajak lagi. Wah, parah sih. Kalian emang parah. Weh, lo peraya sini, ikutan gabung sini. Tahu, tinggal gabung aja susah amat dah. Jadi gabung ini. Iya, canda, elah. Iya, dah. Emang lagi pada bahas apaan, emang? Jadi gini, Loper. Lo tahu kan kasus perampokan di desa kita? Iya, tahu. Emang kenapa? Iya, kita lagi ngomongin itu. Kamu tiba-tiba dateng. Iya, lo. Padahal kita lagi serius banget nih, berdua. Iya, maaf. Ida, gimana? Solusinya udah ada atau belum? Solusinya sih belum. Aku cuman nanya beberapa hal doang kok ke Bang Wawan. Nanya? Lu itu nuduh weh, gua aja bahkan gak tahu. Ya udah santai. Udah. Kok kalian berantem sih kayak anak kecil aja? Gimana kalau gini? Kita coba cari sekitar sini, kali aja kita nemu petunjuk yang bagus atau bahkan kita bisa nangkep perampoknya. Bukannya itu lebih bagus daripada kalian berantem di sini? Iya enggak? Kuilah, ayo kita cari barang-barang, siapa tahu ketemu petunjuknya. Ayo, let's go. Ayo, man. Yuk. Ya udah deh, ayo. Tapi aku bawa peralatan dulu ya, biar jaga-jaga gitu. Oke. Okay. Gak usah kali kelamaan. Ayo kita cukupkan cuma sebentar nih. Bang, nggak apa-apa. Ya udah man, buruan ya. Gua sama Bang Wawan bakal tunggu di jembatan sana. Oke, okay? Buruan ya. Oke. Ayo bang. Okay. Bang, emang kamu kenapa sih kok bisa berantem dia? Tahu tuh tadi dia tiba-tiba kayak nanya-nanyain gak jelas, dia nanya kayak nuduh-nuduh aku gitu loh. Ya udah. Sekarang nggak usah dibahas bang. Udah. Pada siap. Udah. Oke. Okay. Ya udah yuk. Let's go. Let's go. Jalannya ke kanan ya. Oke. Okay, yuk. Mar. Hah? Ini gak kejauhan. Enggak lah man. Segini mah masih deket sama desa kita. Udah sih santai aja yuk. Okay. Coba lihat sini nih. Oh. Ada jejak. Wah. Ngapain? Oh iya ini. Apakah ini petunjuk untuk kita? Arahnya bisa jadi. Kesana. Coba yuk. Ayo. Rumah. Rumah apaan ini? Mar. Bisa jadi ini jebakan loh, hati-hati. Tapi siapa yang bangun rumah di sekitar sini ya? Hah? Ya juga. Per, coba lihat di dalam tuh. Ada chest, siapa tahu bisa jadi petunjuk kita. Oh iya, petunjuk. Per, tunggu perlahan. Selamat, kena ketapreng. Lari. Oh, tidak. Apa itu tadi? Per, aku udah bilang kan hati-hati, apa kataku Per? Untuk kamu selamat loh Per. Iya, aku minta maaf. Aku tadi terlalu buru-buru. Ya, yaudah. Ayo kita cari petunjuk berikutnya. Per, lihat ada rumah lagi loh itu. Mungkin itu petunjuk kedua kita. Ayo. Per. Apa lagi man? Oh, kenapa? Belin. Oh, makasih. Oke. Dah, ayo semuanya. Kita harus berhati-hati. Rumah apaan ini? Gue belum pernah lihat rumah ini loh. Sama, gue juga belum pernah lihat rumah ini loh. Gimana kalau gini? Gue masuk ke dalam, satu orang jaga di sini. Gimana? Gue aja yang jaga. Gue kan jago gelut nih. Enggak. Aku aja yang jaga. Kan aku bawa senjata. Jadi aku bisa jaga kalian kan? Lu kok gak percaya banget sama gue sih, Man? Bukannya gitu. Udah. Gini aja, Wawan sama aku masuk ke dalam, Lukman jaga di luar. Gimana? Oke? Okay? Eh? Ayo. Oke. Arah!
Lu gak apa-apa, Per? Aduh. Lu gak apa-apa, Per? Gak, aduh, aku cuma kegores aja kok. Aduh, oke, aku udah baikan kok. Bentar, ini rumah apaan ini ya? Teka-teki kah? Lever. Oh, Wan, coba lihat deh lantainya. Ini kayak anak panah loh, tuh. Tunjuk ke sini. Masa sih ini bentuknya kayak anak panah nih? Iya, coba ya. Wow, Wan, kebuka loh. Iya loh, GG Gaming loh kebuka. Kenapa, kenapa, ada apa? Ada masalah? Wan, sini lihat. Lihat tuh, di bawah ada chest. Hah? Kebuka loh. Di bawah ada lava. Gimana cara kita turun? Oh, aku ada ide. Apaan tuh? Oke, untung ada iron di sini. Kita craft jadi bucket. Sip. Ambil. Jeng jeng. Weh, gila, pintar banget lu, Per. Oke, aku akan turun ke bawah. Kalian berdua jaga di sini. Gimana? Man, sebaiknya lu temenin Casper tuh turun. Tenang, gue bakal jaga kalian di sini kok. Belajar, Wan. Kan lu jago gelut, ya turunlah. Udah. Wan, temenin aku ke bawah. Man, kamu jaga di sini. Oke? Okay? Ah, yaudahlah, yuk sini Casper turun. Man, jaga ya. Oke. Okay. Wah, ada 4 chest. Cekin semuanya, Wan. Ah. Nih. Ini apa maksudnya lah? Kok sampah semua ya, Wan? Iya nih, gue enggak nemu apa-apa nih, Per. Apa ini jebakan? Udah, ayo, Wan, kita ke atas. Gimana kalian nemu apa? Gak jelas banget loh, Man. Chestnya sampah semua asli. Gak nemu apa-apa dah. Terus gimana? Yaudah deh, kita coba cari petunjuk lagi aja yuk. Di sebelah kanan sana mungkin ada petunjuk. Yuk. Ya, ayolah. Jejak. Jejak apaan ini? Arahnya ke gua sana, Per. Ayo, kita ikutin. Ini goanya kayaknya berbahaya deh, sebaiknya jangan masuk. Tenang, asalkan hati-hati kita bakal selamat kok. Ada torch kah? Ada nih, Pak. Nice, Man. Oke, kita akan masuk perlahan-lahan dan berhati-hati. Oke. Ayo. 1 2 3. Man, lari, Man. Lari, Man. Lari. Gelap banget. Man, lu enggak apa-apa? Ya, Pak. Cuman luka kecil aja. Kalian selamat. Selamat, Wan. Weh, lu siapa? Lu yang bikin jebakan ini ya? Perampok. Weh, jangan lari. Lu nemu perampoknya. Halo? Wan? Bar, kita harus cepet jadi jalan keluar. Iya, aku tahu, Man. Tapi lewat mana? Ini kah? Sebentar, sebaiknya dicek dulu. Man, jalan kita benar-benar buntu. Iya, satu-satunya pilihan adalah lever itu. Yap, kamu benar. Kita harus hidupin lever ini, Man. Tapi, terlalu beresiko. Bisa jadi ini semua jebakan. Gak ada pilihan lain. Lu mau kita mati di sini, ha? Ya udahlah. Suara apa itu? Man, lari, Man, lari. Lari. Wah, Man, apa ini? Ini, Per, barang curian si perampok. Serius? Iya, Per. Bener. Yaudah, kalau gitu ayo, Man, kita ambil. Ayo. Tunggu bentar, Per. Kenapa? Aku cuma bawa stone pickaxe. Dan kita nggak bisa ngambil itu. Terlebih lagi, ternyata banyak banget jebakan di sini, Man. Terus gimana? Kita sebaiknya pulang dan beritahu warga desa. Ide yang bagus. Yaudah, ya. Untungnya kalian masih selamat. Wah, Wan, lu dari tadi kemana aja? Tadi gue ngejar perampoknya. Sayangnya dia berhasil lari. Bukan itu pertanyaannya. Tapi kenapa lu bisa tahu kita keluar lewat sini? Maksud lu apa? Udah, Man, Wan. Kali ini daripada berantem di sini, kita langsung pulang aja. Di sini tempatnya bahaya banget. Ya udah, yuk kita pulang. Ayo. Bentar, Bar.
apa, Man? Ah, ada yang ketinggalan di sana. Aku harus balik lagi. Hah? Serius? Tapi... Gue bakal temenin lu, Man. Udah, nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Jangan, Man. Di sana bahaya. Udah, tenang aja. Aku bisa jaga diri. Man, gimana ya? Tapi... Ya udah deh. Tapi lu harus hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, gue langsung balik lagi kok ke sana. Oke, Man? Oke, Par. Jangan gegabah, Man. Hati-hati, Man. Oke. Ya, kita duluan. Benar-benar hari yang melelahkan. Duh, aku lapar lagi. Coba aja aku tadi berbuat kesalahan, kayaknya aku bakal mati di tempat itu. Ah, enggak boleh, aku enggak boleh mikir kayak gitu. Yang penting aku udah selamat. Oke, aku makan dulu. Tidur dulu deh. Bar. Bar. Bangun. Apa itu? Bangun. Hei, us. Oi. Tayo lo kaget. Lu, Man. Sini keluar dulu, sini keluar dulu. Hah? Keluar dulu sini. Ya, bentar. Apa sih malam-malam? Apa, Man? Jangan di sini. Sini ikut aku. Terus amat sih. Aku sini. Ya. Ya kenapa? Man, jangan lu. What? Ya aku mau kasih ini kok. Oh, apa ini, Man? Nah, dari XXX. Coba baca aja. 8 Januari. Gimana, Per? Itu tuh buku perampok yang aku temuin di tempat itu, Per. Hah? Gimana? Nih. Apa maksudnya, Man? Apa ini teka-teki kah? Mungkin gitu. Terakhir dia tanggal 20 Januari. Hari ini tanggal 19 Januari. Oh, Man, aku ngerti. Malam ini kita kayaknya gak bisa tidur nyenyak, Man. Siapin barang-barang, armor, dan pedang lu, Man. Kayaknya, Man, kita akan melawan seseorang, Man. Oke, okay, Man? Ya, oke. Okay. Ayo, Man. Let's go, Man. Siap-siap, Man. Oke, udah, Par. Oke, udah. Oh ya, Man, BTW, lu bawa buku diary si perampok gak? Enggak, kenapa emang? Yaudah, gak apa-apa. Oke. Mama, bentar. Lu dengar suara gak? Enggak, dengar apa? Tadi ada suara lo, Man. Masa lu gak dengar? Salah dengar kali. Enggak, Man. Ayo, Man, coba ikutin gue, Man. Suara apa sih? Nih, lu lihat apa? Oh, ada jejak kan? Jejak apa ini? Nah, makanya itu, Man. Coba, Man. Bentar, Man. Ada di. Man, siapin tor sama pedang lo, oke? Okay? Udah. Ayo. Jadi aman. Diam di tempat. Ah, ketangkep kau. Oh, jadi ini yang ngerampok desa kita. Oh, udahlah, cepat buka penyamaranmu. Wan? Ketebak dari awal. Ini bukan mimpi kan, Man? Tapi kenapa, Wan? Aku bisa jelaskan. Gak ada penjelasan lagi. Sebaiknya aku bunuh aja kamu di sini. Man. Kasih dia waktu sebentar aja, Man. Aku benar-benar minta maaf. Minta maaf katamu. Lu tahu enggak rumah yang lu rampok lama lu ledakin itu rumah keluargaku. Tahu enggak? Aku terpaksa melakukannya. Terpaksa apa? Bentar. Tenang dulu kalian semua. Tenang. Wan, terus mau lu gimana sekarang, Wan? Gue benar-benar bakal tobat. Gue bakal ganti semua kerugian kalian. Gue janji. Man, dia udah tobat, Man. Dan dia bakal ganti kerugian kita, Man. Ayolah, Man. Tapi bohong. What? Mau kemana kamu, Wan? Man! Mau pergi kemana kau? Aku. Ini macam apa ini sebenarnya? Aku. Apa sih sebenarnya dalam pikiranku ini?
Ini ending apa sih? Ya, ini pasti mimpi. Iya. Wawang. Dasar orang-orang bodoh. Mereka pikir aku teman mereka ya. Dasar orang-orang bodoh.